A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak, ya banyak. Ada ruqyah. Salah satunya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bi kalimatillahit tammati kulliha min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Baca surah Al-Fatihah, baca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, baca 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu ada ayat-ayat ruqyah. Kalau ditanya tadi doanya tadi, ya. Kalau kita takut setan, kalau kita takut pemimpin yang jahat, takut godaan setan, maka kita diajarkan oleh Nabi, takut setan itu memusuhi kita, menghabisi kita. Nah, gitu. Kadang-kadang mungkin ada setan iri sama kita. Gitu, karena kita punya istrinya cantik misalkan gitu. Setannya, jinnya iri. Nah, ada juga begitu tuh. Padahal si jin itu dia itu suka sama wanita itu, tapi sudah kedahuluan sama kita. Ada yang begitu? Ada? Kan ada jin menyukai manusia. Ada juga mungkin manusia sukanya sama jin. Nah gitu. Ya kalau santri malam-malam sembunyi di bawah pohon tertentu, nah itu lagi lagi apel sama jin itu. Yang tadi malam ketahuan tuh ada di mana tuh, di saung mana, lagi apel sama jin tuh. Siapa yang tadi malam tuh? Ya, yang lain sudah tidur. Jadi bisa seperti itu, ya. Makanya kita meminta perlindungan kepada Allah. Nabi mengajarkan Allahumma inna na'udzubika finuhu, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah ini. Allahumma ya Allah, inna naj'aluka fi nuhurihim. Aku menjadikan engkau di leher mereka, wa na'udzubika min syururihim, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min syururihim, dari kejahatan mereka. Wallahu a'lam bissawab.